Hey guys, ketemu lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan memperbaiki ini mur. Jadi permasalahannya kuncinya tidak masuk, pemirsa. Ini kunci 26. Kita memiliki kunci 25, 28, dan 27. Gimana cara mengatasinya? Simak video ini sampai selesai. Jadi ini kalau kita tidak punya alat bantu, ini kita gerinda masing-masing satu sisi ini, kita kurangin aja. Untuk beli kunci itu kadang speknya susah dan ketersediaan di toko itu belum tentu ada untuk ukuran yang segitu. Kita akan lakukan proses pengurangan ukuran menjadi 26, pemirsa. Jadi ini 25,5. Berapa ya? Oh, 25,5. Ini nanti kita akan pakai kunci yang ini. Jadi supaya ini bisa masuk ke sini, kita akan lakukan pengurangan ini kira-kira menjadi 24,5 mm. Jadi masing-masing sisi ini nanti kita miling. Kita miling di bengkel bubut profesional yang akan dikerjakan oleh sahabat-sahabat saya yang fenomenal. Namanya kaliper atau jangka sorong. Saya sudah pernah ulas di video saya yang lama, silahkan dikunjungi. Untuk kerja kayak gini kita butuh kemampuan untuk membaca alat ukur ini, pemirsa. Silahkan dikunjungi untuk video saya yang lama. Mana mas? Aman mas? Ini sahabat saya ini ketawa nih, saya lagi bikin video. Oke, kita akan eksekusi di bengkel bubut profesional. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Nanti saya akan perlihatkan kepada pemirsa untuk hasilnya, supaya ini bisa masuk ke kunci 25, pemirsa. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Oke, kita sudah nyampe di bengkel bubut. Ini kita akan pangkas kira-kira 1 mili supaya bisa masuk ke kunci 25, pemirsa. Oke, biar segera dieksekusi oleh sahabat saya. Ini alatnya nih. Saya terima beres saja. Oke, pemirsa. Ini sudah mendarat dengan sempurna. Dibuat oleh sahabat saya yang fenomenal. Nah, ini kelihatan 25,8 nama beliau dibikin. Mantap.
nanti kita pasang di sini pemirsa. Nah, ini masuk nih. Kita tes. Ini sudah masuk. Kita tes sisi lain masuk. Sisi lain masuk. Karena dikerjakan pakai mesin bubut profesional pemirsa. Oke, terima kasih sudah mampir di channel kami. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kami lebih bersemangat dalam berkarya. Oke, sekian dan terima kasih.